Oke, halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama kami di rancangan Lopok Mali. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel kami, Ceralik. Sekarang kami membuat reaction ataupun kita tengok dia punya permainan bola sifat nih guys. Sini antara permainan-permainan yang hebat, sama-sama hebat guys. Dia punya tajuk nih, Timnas Senior tumbangkan Curacao di FIFA Match Day Bandung Garuda Today. Garuda Today. Itu guys dia punya tajuk, kita ambil video ini daripada PSSI TV. Jangan lupa juga subscribe dia punya channel. Yeah. Dan sebelumnya kita tak tengok dia punya, kita tidak tengok dia punya perlawanan nih, permainan. Jadi baru sekarang baru kita, baru sekarang baru, baru kita sekarang mau kita baru yeah tengok macam mana dia punya mainan. Ya, yeah, semalam nih kan? Ya. Semalam nih. Tapi pemain-pemain Indonesia memang tak akan mengacuakan guys. Dia memang hebat. Biasa aja. Malu. Oke guys, tanpa bermasa jom kita lanjut ke video. Dah, tak sabar dah tengok dia punya video ini dan mainan Timnas Indonesia dengan Curacao guys. Iya. Yeah. Oke guys, dalam kiraan 3, 2, 1. Ini dia guys. This is I. Today. Ya, menarik bagaimana Sintayong menurunkan cukup banyak pemain muda dan pemain yang berkarakter pemain sayap ya. Ada Witan di sana, ada Yaakob Sayuri, ada Egy. Oke guys, di sini kita tengok dia ini untuk pemain Indonesia lah kan, yang merah nih. Ini dia punya Indonesia. Indonesia. Ini membuat formasi pemain kita agak sedikit berbeda karena Egy akan dimainkan lebih ke tengah, Rendra. Ya, kita akan juga bisa menjadi siapa pemirsa bagi Berharap di Rianto apakah bermain posisi kanan atau menjadi tiga. Wah, ini Curacao punya. Dan ini dia Curacao yang dilatih oleh Remco Curacao kan, Curacao kan. Andro Bakuna nomor 10 menjadi pemimpin di lapangan tengah, pemain yang harus diwaspadai apalagi nomor 9 Ranggelo. Yang baju kuning punya, yang kuning punya dia pemain Curacao lah. Terlanjut. Pemain yang memiliki postur jangkung dan juga mencetak gol yang punya cukup produktif. Match mainan nih guys. Jacobus sekali ini muncul menegak. Oh baik sekali kita lihat pemirsa. Okenia kali ini sebuah cross bahaya saya. Bisa kita lihat bagaimana tadi Okenia memberikan kesempatan tarik yang masih berada di sebelah kanan dari gawang Nadio Argawinata. Ya, ini harus diwaspadai cara main seperti ini ya. Kita lihat tadi Yakob tidak ada yang support ya, cukup jauh. Farudin jauh, gelandang jauh. Yang mana yang baju hitam kan yang tuh. Sehingga bisa membuat kak Beckham cukup berluasa. Kembali para pemain Juninho Bakuna, ini dia Juninho Bakuna pemirsa. Baik sekali semua kerjasamanya, sementara ditutup saja oleh Elkan. Dan sekarang kita lihat pemirsa, bahaya terjadi di lini pertahanan dari Timnas Garuda. Sumbulan ke bajak Kurnia Naryanto. Satu kosong guys, kurang kau masuk satu kosong. Bukan dia punya ini. Kurasa. Iya, seperti yang saya katakan tadi nomor 9 ini pemain yang berbahaya ya. Ranggelo ini nalurinya, instingnya sangat baik. Bola memang tadi tidak mengarah langsung ke dirinya, tapi dia menjadi orang pertama yang bereaksi. Kita lihat orang pertama yang bereaksi dan dia berhasil menghampiri dan mendapatkan bola. Miss di sana. Iya. Nasib. Dia ada kena pergi tiang. Dia ke gawang yang sudah ditinggal oleh Nadio. Ini reaksi pertama. Tapi dia kena tendang bola. Ya, bagaimana Ranggelo pemirsa, striker Rusia 30 tahun ini memberikan pada Dimas. Cara pemirsa peluang terbaik dimiliki oleh Timnas Garuda. Lalu Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Ya, yang itu lagi. Indonesia punya. Indonesia punya. Satu sama lah. Satu sama. Luar biasa pemirsa, di mana Timnas Garuda akhirnya berhasil. Kalau kau mana satu kau jadi untuk pemenang. Ini misalnya nih, saya belum tengok lagi, cuma mungkin kau sudah tengok. Kau tipu aku lagi.
belum tinggi lagi, baru pertama kali jadi satu sama sudah masuk. Gol 2-3 kan yang dapat masuk, dapat gol. Iya, 2-3. Ya, pemain dari Persib Bandung pemirsa, di mana Marlo? Nah. The hell. Baik sekali lawan di perlawanan. Ini unik dia kasih masuk. Terus masuk ah. 2-1. Luar biasa guys, dia punya kasih masuk tadi memang. Ini udah kita. Mana boleh masuk di lempar saja. Oh ya, jadi pergi ke sana dari sana. Oh, dia kena tanduk. Tanduk kulit kerbau. Oh iya guys, hebat dia punya tanduk karena dia terus pergi ke dalam. Sundulannya memang tipis saja dari Pak Din. Nah, kurasa masuk lagi. Dua sama guys. Brasau. Okay, satu lagi siapa yang dapat gol satu dia yang menang lagi. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Brasau dan ini pemain paling mahal, pemain yang memang menjadi bintang bagi Brasau. Mirip dia tadi Arif dia. Yang kehilangan bola dan tidak mampu mengejar sehingga akhirnya memang 4-2 sulit memang bagi yang dapat tantang untuk menutup ya. Karena kecepatan pemain Curaçao dengan larinya yang lebih cepat, langkahnya lebih panjang. Aduh. Sedikit lagi masuk. Kalau masuk tadi udah 3-2. Lanjut. Melepaskan roketnya. Tapi bola masih berada di atas misal gawang dari Jeremy Bodap. Iya, Sintayong penanya bisa menggigit jari karena peluang tadi sepertinya sangat menarik, ya. Baik dari Witan ini. Tidak Witan kali ini masih bola. Kalpang berubah, Kalpang terus Sayore. Hampir masuk. Dan syutingnya masih bisa digagalkan oleh Jeremy Bodak. Ini yang saya sebut syuting anti teori ini, karena teorinya di comeback ini. Tapi Yaakob tahu bahwa kiper juga tidak terlalu siap, makanya dia eksekusi langsung sehingga kiper juga nahannya juga agak. Dia dapat halang, dia dapat halang kaki dia. Dan akhir. Oke guys, sekarang dua sama dua kan, iya. Dua sama. Siapa Duh. Lagi yang dapat gol satu dia yang menang. Iyalah, tapi kau tengok siapa yang menang. Ya, so Indonesia lain. Oh. Ya, tengoklah sama-sama. Bismillah. Dan kita minat pemain Indonesia. Bismillah. Memastikan pemirsa. Sementara menjadi sebuah serangan dilakukan. Oh, baik kepada Witan Zulema. Gol. Nah, tengok tiga. Sudah cukup lama Indonesia. Ya, 3-2. Sudah cukup lama Indonesia tidak memiliki striker lokal yang tajam. Sudah 11 ya yang dapat masuk lagi. Indonesia tidak memiliki penyerang murni. Sikit itu yang datang dengan Dimas Durajan yang berhasil mencetak gol dan membangkitkan semangat untuk bisa kembali memiliki penyerang tajam di timnas Garuda. Oh, dia punya tendangan mantul tadi. Yang dia dapat tendang. Dia yang dapat tendang. Anak baik Dimas Derajat mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Nah, itu Oh, guys, dia punya tendangan memang kau punya. Ada petalang. Sontekan dengan kaki. Dia memang data bola ini. Dua. Coba mencari kata-kata kosong pemirsa. Diarahkan saja bola kali ini kepada Yaakob Sayuri. Maksudnya, bisa diambil Ramadan. Ini dia kita lihat. Masuk ada sebuah saham Ramadan Sananta. Berani pegang bola, berani syuting ke gawang Jeremy Bodap. Ya, ini anak Riau ini kelebihannya syutingnya. Jadi ini yang kita tunggu. Ini trailing sudah. Masih Sandi Ramdhani pemirsa. Melihat dia berikan bola saja datang kali ini. Rawat diri. Itu dia. Kalau tak. Mencoba bermain tiktak 1-2 dengan Muhammad Rafli. Iya,
lagi-lagi Rahmat Irianto berhasil masuk ke dalam kotak penalti dengan permainan 1-2 yang sangat baik. 3-2. Oh, ini Indonesia sekarang memang hebat. Oke guys, kita sudah tengok dia punya mainan-mainan yang Indonesia, timnas Indonesia dengan apa tadi nama dia? Kurasaw. Memang dia permainan Kurasaw memang hebat juga, tapi sangat-sangat hebat permainan Indonesia guys, pemain Indonesia, timnas Indonesia kali ini memang tahu-tahu dia. Tendangan padu. Memang tendangan padu guys. Dia 3-2 dengan padu dengan tandukan kerbau itu. Ya, iya, yang paling bis di sana yang tandukan dia, tandukan itu. Dia lempar daripada jauh. Dia terus tanduk. Begini, masuk. Masuk. Memang kau-kau guys. Dia punya pemain-pemain Indonesia timnas ini. Terbaik. Jadi, oke guys, itu saja daripada kami. Kita sudah tengok dia punya pemain memang hebat, guys. Apapun tanya kepada pemain-pemain timnas Indonesia, dan kita akan lanjut lagi untuk meriak dan tengok dia punya video-video seterusnya. Oke, itu sudah daripada kami. Bye-bye. Kita jumpa video akan datang. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke guys, sebelum itu jangan lupa subscribe kayak punya channel yang sudah subscribe itu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.